guide yang menjelaskan sejarah. Guide-nya berapa? 50.000. Oh, enggak usah. Enggak usah. Enggak usah. Oh, iya. Yang murah-murah aja kita ini. Dan backer kok. Oh, iya. Ah, oke. Okay. Iya. Di sini tersedia kartu kredit ya. Oh iya. Oke. Okay. Ini tiketnya per orang berapa, Kak? 10.000. 10.000 ya. Oh. Kita mau ngapain? Kita mau ngapain? Kita mau piknik. Gua, lihat gua. Nah, jalan-jalan. Saya delay. Jadi mungkin ada gap. Terima kasih. Halo, Pak. Halo. Selamat pagi. Pagi. Selamat berkunjung. Siap. Dadah-dadah semua. Pak Joseph masih semangat? Ngantuk. Ngantuk. Kan baru mulai. Gimana Mas Sarul? Alhamdulillah, gak capek juga di sini. Deket ya ternyata. Lumayan. Ayo lanjut. Halo, selamat siang teman-teman netizen dan warganet di seluruh dunia. Aku Rizky dan teman-teman RTIK dari Karesidenan Madiun sekarang lagi mengunjungi Taman Sari Gua Sunyaragi. Ini teman-teman RTIK sebelum mengikuti acara Festik 2018 menyempatkan diri untuk piknik karena tempat kita dekat di Hotel Wisma Sunyaragi, jalan kaki 400 meter ke sini sudah nyampe. Saat ini aku lagi di Goa Arga Jumud. Goa Arga Jumud. Di sini letaknya di Taman Sari Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi adalah sebuah gua yang berlokasi di Kelurahan Sunyaragi Kesambi. Di Kelurahan Sunyaragi Kesambi, Kota Cirebon, di mana terdapat bangunan mirip candi. Jadi bangunan ini bangunan kuno peninggalan dari keraton atau kerajaan pada zaman dulu. Tempat ini sering disebut sebagai Taman Air Sunyaragi atau disebut berasal dari sunya yang artinya adalah sepi atau ragi yang berarti raga. Keduanya adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Tujuan utamanya didirikan gua tersebut adalah sebagai
tempat beristirahat dan meditasi oleh para Sultan Cirebon dan keluarganya. Jadi sangat bersejarah sekali. Teman-teman kalau main ke Cirebon bisa mengeksplor kota Cirebon dan salah satunya tempat wisata ini. Yuk visit di kota Cirebon, eksplor Cirebon, dan kita ikuti lagi video kita selanjutnya. Check this out. Assalamualaikum. Lagi dari padanya ke HP-HP padha ngerekam dhewe-dhewe. Sudah masuk satu orang ini. Aku begini lho. Oh, wis ngono. Halo teman-teman, Madiun, RTIK, oh yo, ini udah nggak acara, nggak ada, udah nggak resmi resminan ya, kita bebas di sini, relawan bebas, ya bebas, relawan kuwi bebas. Mana ini? Enggak ada. Aduh, ketatap sundulku. Halo teman-teman. Halo. Seperti gazebo tempat beristirahat para raja-raja Cirebon. Sini ada kamar kapuntran. Tempat semedi para raja-raja zaman dulu. Halo guys. Gimana rasanya di situ? Adem ya, aku di sini kepanasan.